Nah ini berapa harga ini? Oke, ini bisa nih. Satu. 6 juta nih pesawat tuh. Kalau remote yang Asia pakai berapa? Ini yang 56. 56 juta guys, remote doang ya. Menarik. Capek ya? Nyasar kemana kita ya? Itu belok ke Beki, aku lurus ke Dago. Ini harusnya tuh tadi kita riding tuh lain kali ke apa namanya yang ada kebun teh itu loh. Belum ada kelebar. Iya harusnya ke situ ya. Terus lagi kalau dibikin juga macet. Gitu kan emang. Tapi gimana rasanya kembali ke Ducati? Benar. Setelah lama ngeriding pakai motor yang Ducati 48 2012 lah gitu yang menurut gua karakternya masih kaku dibanding motor Ducati iya. Sekarang kaku kan? Tadi emang kerasa banget, apalagi di belokan yang belok kanan patah itu, nah. Ini nabrak loh. Oh iya? Iya gini pas belok itu tangannya nabrak tok gitu oh, loh. Oh iya. Mentok tadi gitu. Iya, 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 iya. Ya. Ini emang udah nggak kaku ya? Enggak, kalau ini udah enak lah. Bisa yeah. Dibilang kasarnya tuh lurut kayak motor Jepang. Oh gitu? Kalau Ducati kan dulu dibilangnya liar, suka dihandle. Iya, betul-betul. Karena kasihnya susah karena Ducati itu dulu identiknya sama untuk orang-orang. Ini kaku banget nih emang, ini kaku banget. Kaku banget. Harus kasar bawahnya karena biasa dibawa orang Eropa gede-gede tuh, gede-gede. Keren banget. Ini motornya emang didesain tidak untuk menjengkel. Pajaknya setahun berapa? Pajak setahun berapa? 15 gitu kan? 15 juta. Udah kayak beli satu motor second lagi ya? Satu tahun. Nanti kapan kan kamu street bareng? Ayo, bareng. Deal ya. Benar, deal ya. Kita mau ngelihat CBR 600-nya Alsyad yang balap banget ya. Nanti tolong ajarin Kang. Ya. Apa bedanya motor balap dengan motor yang road gitu? Nanti tolong Iral dimasukin juga ya. Wow, enak banget sih. Jadi suaranya paling kencang kayak F1 kalau ngebut. Inline-nya emang beda ya. Kalau inline kayak merdu banget ya. Merdu inline. Ini udah dibangun dari kapan? Ini dibangun 2014. Motor tahun 2013. Diganti ke balap 2014. Baru akhirnya dari mulai ini aja udah ganti all-in kan? Ganti all-in. Depan belakang? Iya, di belakang. Kabelnya diganti, ECU diganti. Light tech, footstep-nya. Ya. Saya udah pasti pakai yang ini. Kenapa kayak gitu? Emang bedanya apa? Light tech sama yang biasa? Lebih enak aja dan ini lebih bisa disetting mau di mana depan belakang gitu, maju. Oh, bisa. Enggak fix kalau yang itu kan fix kan. Fix iya. Kalau ini bisa diganti sesuai kita nyamannya di mana. Ini apa? Quick shifter. Ini quick shifter ya. Ini quick shifter, ini light tech yang bawaannya. Plus udah dikasih engine cover kalau jatuh ini aman. Aman. Beda banget sih. Beda. Coba lihatin lah lu. Ya doang, apa-apa, pedoknya. Hah? Emang kuat pedoknya? Kuat lah. Serius? Serius. Nah, kalau itu pakai ini, aku udah pasti pede pada kuat. Karena nggak sayang? Karena nggak sayang dan nggak tahu karakter. Oh. Tapi sayang juga kalau misalnya Ducati nggak dipakai-pakai juga ya? Dipakai itu untuk main keliling aja, nggak kebun-kebun. Top speed berapa? Top speed paling tinggi di sirkuit? 220. 2 lagi ngerakit nih. Ini berapa nih? Sejauh ini udah habis berapa? Dihitung. 50 juta guys. Oke, IR6N second 2011. Nah, di sini sekarang.
belum jadi lo guys lo. Wow, lihat guys tulisannya di atas apa? Hangar. Hangar luar biasa. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini pesawat semua ya Kang? Masih ada lagi. Masih ada lagi? Ini yang bagus-bagusnya. Top class lah kasarnya. Iya, turbin. Pesawat jet. Gini loh pertanyaan, kan ini pesawat jetnya kan dikendaliinnya kan nggak ada ini. Kacamata cuma dari sini kan. Iya, iya. Mata telanjang gitu kan. Iya. Apa yang membuat puas kalau misalnya nggak bisa? Kan kerasa kita nggak jadi kerasa terbang. Iya, tapi setidaknya mendekati rasa terbang. Mendekati rasa terbang. Kita nggak terbang, cuma kita ngendaliin benda yang terbang. Al pilot mengendalikan benda yang terbang. Oke, ini berapa harganya? Kita tanya ini. Ini. Ini kemarin gue beli bekas sih. Beli bekas teman jual 40 ini. Ya. Banget. Gua kira udah bekas nih, temen jual nih. Agak murah lah dikit 20-an, 40. Murah-murah, yang paling murah ini ya. Ini? Ini paling murah, ini busa. Pesawat latih. Bahannya masih busa, ini kan komposit nih. Oh ini kalau nabrak rusak gitu ya? Itu juga rusak, hancur. Cuman, itu lebih mahal kalau rusaknya. Bahannya juga beda kan, komposit. Ini berapa nih? Itu paling 6 juta. 6 juta? Ini segini nih semua nih kalau dijual nih. Tahu. 500 juta lebih. Enggak pernah dihitung. Ini berapa nih, Kang? 56. Lu hitung dua aja tadi tuh, udah berapa? Udah hampir 100 juta tuh. Ini, 56 juta ini. Ya. Ini bisa dimasukin? Bisa, bisa masukin. Luar biasa. Ini udah hobi dari tahun berapa? Aku main ini 2009. 2009. Okay. Ada yang main. Mainnya pesawatnya mana ya? Yang latih ada di luar pesawat. Oke, ayo kita lihat pesawat latih. Semoga ada yang affordable lah ya, kasar sedikit lah ya. Ini pesawat latih nih. Ini pesawat kayak Cessna kan. Nah, ini berapa harganya nih? 6 juta. Oke, ini bisa nih. Satu. 6 juta nih pesawat tuh. Oh, belum remote? Belum. Remote-nya berapa? Remote tuh lebih eliminasi dulu. Satu remote untuk semua pesawat. Oh, universal gitu bisa. Jadi lu beli remote-nya yang paling bagus karena itu otaknya kan. Kalau remote-nya jelek, sama hal pesawat tuh takutnya jatuh karena lo sinyal. Jadi kalau main pesawat gini tuh gua saranin pertama investasinya remote. Oke, okay. ada bilang kalau remote-nya jelek, berarti remote-nya harus universal dan bagus. Berapa harga remote? Yang udah bagus 10 juta bagus. Udah semua hardware remote tuh semua pesawat lo. 10 juta bagus. Iya. Kalau remote yang Asiat pakai berapa? Ini yang 56. 56 juta guys, remote doang ya. Ini ya dibanding ini ya, gue rencananya tuh gue ada mau nyuri semua pesawat Asiat untuk gue bisa beli ini. BMW ini, kebeli kayaknya nih. Ini kalau di kerja sama Asiat ya, nggak cuman Bandung Wildlife Park, tapi bisa jadi Bandung Aviation. Bandung Aviation. Iya. Lihat dulu guys, ini benar-benar gerak beneran loh. Rodanya masuk asli nih. Ini harga berapa? Ini wow. Wow, nutup loh. Wow. Iya. Oke, kapan-kapan kita harus ikut Alshad ya, nonton aja gitu. Di Jakarta di BSD ada. Iya kan, pernah tahu yang di BSD yang samping jalanan kosong itu kan? Iya. Kita sambil nunggu isep, kita di daerah studio. Masih ada kok, yang datang itu masih pesawat-pesawat. Gak bisa-bisa ya ini ya. Oh ini elangnya ya? Iya. Yang situ gak ada turbin, busa semua gitu kan. Ini juga latihan pesawat hancur semua. Oh pesawat hancur masih bisa diperbaikin gak Kang Gini? Ini bisa jadi part. Misalkan nih rusak lah, sayapnya hancur. Nah. Tapi ini masih utuh kan? Bisa jadi part-part. Oh diambil ya kayak Tamiya aja lah ya? Balan. Ini luar biasa banget. Ini dulu tempat band ya? Tempat band. Masih ada amplifier tuh, bukannya masih ada. Tempat band berubah hobinya. Jadi tempat pesawat. Ini bagus banget ya Kang? Kalau boleh lihat ya. Ini. Ini tuh kayak pesawat yang bawa nuklir ya? Iya mirip. Ya kan? B-17 bomber. Iya. Ini bagus deh. Terus sama ini khas banget nih pesawat nih. Iya.